ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعك. Sebelum saya mulakan majlis, saya persilakan Ayahanda Haji Rahim ke depan. Ayahanda Haji Rahim depan, silakan. Ayahanda, silakan. Ayahanda Pak Sahab depan. Ini sesepuh-sesepuh faham juga ya. Kita nak perkenalkan malam. Alhamdulillah. Ya, bagi tempat. Ya, apa tak ada suruh ada. Alhamdulillah. Lahi anta maqsudi wa ridha ka matlubi ini. Yang sama-sama kita kasihi, lagi kita hormati Al-Mukarram Ayahanda Pak Guru Datuk Haji Muhammad Zuki As-Sujak bin Syafiq, panjang nama dia sekarang, takut salah sebut. Wakil Talqin Tarikat Qadiriyah Wan Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Hormati lagi saya kasihi Wanda Hajah Sebaiyah binti Haji Natu Khan yang datang bersama-sama dengan rombongan daripada Perlis, Kedah, Perak, Selangor, daripada berbagai-bagai tempat lah. Daripada Kelantan, boleh nampak. Jadi inilah rombongan yang datang daripada jauh dengan ukhuwah Islamiah, dengan kasih sayang yang mendalam. Mereka datang menziarahi kita, ikhwan akhwat yang berada di Kipahan ini. Dan inilah suatu contoh teladan yang telah diwarisi bertahun-tahun, bukan hanya dari ayah dan pak guru, malah Mursyiduna Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Beliau pun telah melakukan perkara yang sama, sunnah yang sangat molek, yang sangat baik. Itulah menziarahi ikhwan akhwat yang berada di seluruh negeri dan negara, di mana dengan ziarah inilah yang akan mendapat barakah, yang mendapat keberkatan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa juga kepada para sesepuh ikhwan akhwat yang datang daripada jauh dan dekat. Tidak lupa juga kepada ikhwan akhwat negeri Pahangli yang telah memberi kerjasama yang sangat baik dalam menjayakan yang kita adakan pada hari ini. Alhamdulillah. Kami ikhwan akhwat di Pahang ingin mengucapkan jutaan terima kasih, jazakallahu khairan kasira, yang tidak terhingga, yang sedalamnya kepada Ayahanda Pak Guru, Bonda Hajah Sebaiyah dan juga rombongan yang sudi datang di sini bersama-sama kita beramah mesra, bersama-sama kita saling kenal mengenali, bersama-sama kita merapatkan ukhuwah, di mana perkataan ikhwan dan akhwat itu sendiri adalah lambang kasih sayang, lambang persahabatan, persaudaraan yang sangat dalam. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi
ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang melainkan dia mencintai saudara seislamnya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Inilah ukhuwah yang kita nak bina, kasih sayang yang kita nak bina dari masa ke semasa, supaya benar-benar dia datang dari perasaan yang luhur, yang jujur, yang ikhlas di lubuk hati kita. Jauh mata memandang, tapi hati dekat di hati. Apa dia betul kan? Jauh mata memandang, jauh ni mata, dekat di hati. Walaupun jauh di Kedah, di Perlis, orang Perlis pun datang ni. Hujung-hujung negeri datang juga ke sini kerana nak mencarikan uang. Begitulah juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalamnya kepada guru kita, Pak Guru Haji Muhammad Zuki bin Asyujah, Haji Muhammad Zuki bin Syafi'i, yang banyak membimbing kita selama ini, banyak mendidik kita, anak murid yang degil ni, anak murid yang malas ni, anak murid yang tak dengar kata ni, tapi dia tetap bersabar, tetap bersabar dalam mendidik kita yang serba lemah, yang serba domen. Jadi inilah Allah pilih kita pada hari ini untuk menjadi ikhwan dan akhwat yang sama-sama beramal dengan amalan yang sangat baik, yang sangat hebat sebenarnya, iaitulah sama-sama kita beramal dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Mudah-mudahan masuk dalam hati itu rasa bertuhan, rasa selalu diperhatikan oleh Allah, selalu dipantau Allah, selalu diawasi Allah. Merasa benar-benar cinta dan kasih kepada Allah. Merasa benar-benar kita bertuhankan Allah, yang tidak ada lain dalam hati kita melainkan cinta dan kasih kita kepada Allah. Inilah sumbangan pemberian rezeki daripada Allah yang tidak terhingga besar. Dengan kasih sayang kita kepada Allah, inilah lahirnya ukhuwah sesama kita. Kita berkasih sayang kerana Allah semata-mata. Dengan itu memerlukan kejujuran yang sangat dalam kepada hati kita. Inilah yang akan kita jawab dalam kubur nanti. Antara soalannya, ma ikhwanuka, ma ikhwan. Dalam kubur nanti akan ditanya, ma ikhwan, siapa saudara? Dan inilah yang ada di depan kita ini, sebahagian besar yang akan kita jawab, itulah al-muslimun ikhwan. Kita tak jawab adik beradik kita, kita tak jawab pak saudara kita, kita tak jawab sesiapa, yang kita jawab al-muslimun. Lebih-lebih lagi kita yang satu guru, satu amalan, satu hala tuju, satu ukhuwah yang sangat mendalam, memerlukan keikhlasan yang sangat mendalam. Walaupun antara kita mungkin ada yang tidak sama pahamannya, sama kefahaman kita, mungkin ada di kalangan kita yang berselisih faham, tetapi keikhlasan itulah yang menyatukan kita. Keikhlasan itulah yang menyebabkan kita tetap istiqamah dalam amalan kita, dalam persaudaraan kita. Inilah bimbingan yang kita harapkan daripada guru kita Al-Mukarram Pak Guru Haji Muhammad Zuki Asyujak bin Syafi'i, yang hadir bersama kita dah berapa hari dah, berhari-hari, saya pun tak tahu berapa hari. Lepas ni pergi Johor pula, daripada Kedah ke Perlis, Perlis ke Perak, Perak ke Shah Alam, kemudian ke Negeri Sembilan,
Bangi lagi, ya, pergi ke Rawang berhari-hari dalam keadaan gautnya masih tak sehat. Tapi itulah pengorbanan seorang guru yang sepatutnya kita sama-sama hargai. Tuan-tuan, sekarang itulah ucapan alu-aluan saya dengan kehadiran ayahanda Pak Guru dan rombongan. Mudah-mudahan beliau akan datang lagi ke sini dan kita sedia menerima setakat kemampuan yang kami ada ni lah yang sebetulnya ini, ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita akan terus mendapat bimbingan daripada guru kita. Saya dengan ini, dengan sepik kitanya, mempersilakan Tuan-Tuan ayahnya Pak Guru untuk memberi tausiah, tazkirah, bimbingan bicara sufi beliau kepada kita semua. Mudah-mudahan kita akan dapat mengambil iktibar dan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Majlis dengan ini mempersilakan Faliyah Tafakkal Masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Mursi Majelis, pada malam ini Ananda Mukarram Ustaz Luna Usayuna bin Abdul Samad, pada usia tausiahnya, banyak bimbingan-bimbingannya, salah satu tenaga pengajar juga di sini. Saya terima kasih pada beliau yang sudi, yang begitu gigih mendidik, membimbing jemaah-jemaah di sini. Bersama dengan Ananda Muhammad Zubir yang berasa ini ada tugas yang beliau katanya ada di Kelantan. Kuala Terengganu, ya. Kuala Terengganu yang tidak dapat sama-sama orang kita pada malam ini, tidak ada tugas ada pada elakan. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
saya muliakan para imam-imam, pada ulama-ulama, para da'i, mubaligh-mubaligh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya syafi al-amrah. Selawat dan salam kita majukan kehadirat junjungan besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan daripada Allah, hamba pilihannya, dipilih buat kita semua oleh Allah. Kalau sudah dipilih oleh Allah, itu sudah pasti hamba yang sangat baik di sisinya. Jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba pilihan yang mulia, yang dimuliakan Allah buat kita semua. Pasti kita sayangi beliau, kita cintai beliau, yang mana telah membawa rahmat sah seluruh alam, yang tak terhingga kita menghitungkan nikmat yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini rahmat yang paling besar bagi kita. Simulakan juga ayahanda yang berakhir dengan bonda yang tadi telah menjemput kami makan siang di tempatnya. Masya Allah, saya sampai di nafas. Makannya luar biasa. Hampir-hampir nafas. Luar biasa dengan puding di laja, dengan nasi biryani, daging masak kicap. Aduh, Masya Allah. Ini bukannya sampai pada ibu sedanda. Malam ni ada lebih lagi, wallahualam. Lagi sedap ada orang sana. Saya tak tahulah, mungkin lagi kijang tak berlanjut. Ayah putar lah. Itu terpulanglah, ini dah penuh lah. Bagi rombongan kami daripada Kedah, yang bersama dari Pondok Majain Nabah, ada 15 orang. Ada juga imam-imam muda untuk melatih, membimbing. Masuk istri saya untuk teman saya, kiri teman sejati, bawa ke mana-mana setelah dia pimpin dan bertugas sebagai seorang jalan ikutlah ke mana-mana. Jalan sunyi sangat, jalan hujan-hujan gitu. Saya bawa anak saya sendiri, satu orang Johar Subi ini, bawa habis pengajiannya dan bawa melihat perkembangan ikhwan di sini, insyaAllah. Juga saya tengok di sini ramai bapa-bapa ni yang pergi ziarah bersama dengan saya. Para malam Razi, masyaAllah, pergi ke Wali Songo, ke Suryalaya, kembali bersama dengan saya. Dari mula ziarah safari menakib ini, dari situlah mula titik ziarah saya. Dari mulai 15 hari bulan, 15 hari bulan, 1 bulan 2, 15 hari bulan mulai kita melaksanakan safari daripada menakib dari Pondok Pesantren Suryalaya. Begitu habisnya menakib dari Pondok Pesantren Suryalaya, kami sampai di Pondok Pesantren Suryalaya malam. Yang satu kita ziarah ke makam yang mulia bersama Anu Abasku. Jam 1 pagi ya, jam 1 pagi kita naik makam, ziarah habisnya jam 2.30 hingga jam 3 malam tu. Besok manakib, habis manakib besok dalam jam zuhur kita berangkat lagi ke Cirebon. Cirebon juga habis ziarah makam Syekh Syaibuddin Hidayatullah pada pukul 1 pagi kita naik ke makamnya. Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Naik ziarah makam itu sampai ke muncak ke makamnya itu pukul 1 pagi. Habis jam 3. Tiga lagi main jam 3. Turun bawalah kita istirahat. Besok jam 9 pelaksanaan manakib di Masjid Syekh Talha
guru agung kita, guru kepada Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu, seorang ulama tasawuf, ulama tarekat, banyak sekali sufinya, barokahnya, Syekh Tolha. Saya juga telah diundang kurang lebih 3 tahun untuk ke situ. 3 tahun diundang saya. Jadi dengan selama 3 tahun tak dapat saya ke sana oleh karena program terlalu padat. Dimundur program sehingga 3 tahun last sekali pengurusan dari Cirebon atau WhatsApp dengan saya dengan suara nada yang menangis minta sungguh-sungguh. Biar saya dengar suara tangisan pemohonan. Kemudian saya dengan saya bertukar menurut saya Pak Zakri cuma kau dengar soal mereka menangis mengayu dah 3 tahun dah. Ya, kita lah tolaklah segala urusan saya lain. Alhamdulillah kita pun aturkan sampailah ke Cirebon. Di sana makam yang mulia guru kita Syekh Tolhah bin Talabuddin di Kemuncak, seorang ulama tarekat Naqsyabandiyah yang diijabahkan kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad bersama sepukuran dengan Syekh Al-Khatib dari Syabah, Syekh Syamsuddin dari Makkah Al-Mukarramah dulu. Syekh Al-Khatib, Syekh Salam ke mana-mana Syamsuddin, Syekh Talha, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Jadi mereka ini dulu sepukuran di Makkah. Ya, alhamdulillah setelah kita kunjungi makam Radin Syarif Hidayatullah pagi kita melaksanakan manaqib di Masjid Syekh Talha. Sejarah yang paling banyak masjid ini, dulu masjid itu di tepi laut. Dulu pada waktu banjir air laut pun naik, tapi yang tengah-tengah bulatan tiang dua persegi itu ayam tidak naik. Dia bukan ada dinding, hanya dinding dengan kain putih saja. Khalwatnya tetap khalwatnya. Kain putih sekeliling di tengah-tengah tiang pas itu, tapi ayam laut tu naik tenggelam kain dalam khalwat ayam tak masuk all bos itu. Tempat khalwat beliau itu, tempat penajat beliau itu tidak naik. Tidak naik ayam walaupun suci ayam tak masuk. Hanya di lingkungan dengan kain putih tengah-tengah itu. Masya Allah, itulah keberkahan ulama-ulama dari pilihan Allah SWT. Habis dari situ saya bersama rombongan terus balik ke Bandung. Sampai ke Bandung beri peluang 2 hari untuk jemaah berputar-putar di Bandar Bandung. Kadang-kadang ada juga perempuan di situ. Perempuan kalau tak ada beri peluang nak balik dengan kita, lagi peluang 2 hari kepada ibu ini nak pergi jarak tempat-tempat pasar baru. Nah, sampai-sampai apa kata apa? Sampai pembangunan dilami kebayang gitulah perjalanan santai-santai. Balik dari situ ke Bandung 2 hari kita pulang sampai ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kita berpisah semua jemaah, saya terus pulang ke Kedah. Rehat 1 hari, besok manaqib di tempat saya. Habis juga jam 3 pagi manaqib itu. Jam 3 besok rehat 1 hari, menaki hari Sabtu malam minggu di Perlis. Di Perlis ini kalau dengar kepatahan di Perlis banyak yang risau. Saya sekarang ini sebut Perlis risau. Di sana ada 2 tempat kita. Satu tempat menaki di rumah yang berbahagia Pak Tuan Syed Sirajuddin, yaitu anak kemenakan kepada Tuanku Sultan Perlis. Tempat beliau kita jadikan sebuah tempat pengajian manaqib di kampung Taman Bahagia itu. Kemudian di situ lagi ada satu zawiyah khusus tempat pengajian ikhwan di Kuwait. Jadi negeri Perlis ini kita ada 2, satu tempat manaqib, satu tempat pengajian disebut zawiyah atau sufiyah. Ini negeri yang kita risau ini. Karena malam nak kau boleh di semua waktu buka. Dengan pertolongan Allah SWT, kita saya tahu saya dapat laporan macam-macam. Tapi baik, nak ajak Allah buat ibadah
alhamdulillah diterima baik. Saya satu zawiyah asubiyah kita belajar situ, itu ada pengajian khusus. Itulah depan kita meningkatkan pengajian ilmiah dan amaliah di polis. Habis saja di polis malam minggu, saya terus ke Kedah lagi di tempat pengajian Surau IPK, iaitu Surau tempat balai polis, pak polis, perumahan polis di Bandar Alusta. Itu semuanya program polis semua. Yang berzikir, yang ada kata taman manika kat situ. Daripada program-program mereka di tempat terima situ, khusus untuk bagian keselamatan. Berarti pihak polis juga perlu berzikir. Ramai di masjidnya itu. Malam Rabu situ, habis malam Rabu, besok sepulang, malam akhir Rabu, kita berangkat ke Perak. Perak selesai jam 2, dimajui di Perak itu jam 2, terus ke Rawah. Sampai Rawah jam 4 pagi. Sihat menunggu subuh, besok saya lihat sekejap. Malam itu manakib lagi di Syah Alam. Isian 27, habis juga jam 3 pagi. Dari Shah Alam, balik lagi ke Rawang, rehat minggu, sebentar, besok pergi ke Bangi, ke Universiti Kebangsaan, pusat tempat perhimpunan jamaah kita, UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dipimpin oleh Profesor Dr. Nil Hashim dan seluruh keluarganya di situ. Sampai juga jam 2 habis, sampai rumah jam 4 juga ada pemerintahan. Begitulah perjalanannya. Sampai habis di Bangi, tertunggu ke Rawang, sedang di Rawang. Di Rawang, semalam juga habis jam 3. 3 ke jam 4 gitu, selesai. Habis dari situ, rehat sekejap, besok malam. Kemarin kita pergi di Negeri Sembilan, di pusat pengajian Al-Irsyad, Sekolah Agama Al-Irsyad, balik sebelah pun sampai juga jam 2. Berarti perjalanan ya. Mana? Oh ada sini ya, Masya Allah. Ini Masya Allah. Itulah hari semalam di sana dengan ayahanda kita di sana, lewat di Sekolah Agama Al-Irsyad. Tapi di situ kita pulang balik ke Rawang, rehat di sana. Selesai di Rawang juga api jam 3. Saya sini hari ini petang tadi kita tolak. Pagi jam 9 tolak sini. Malam ini kita berada di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan didoakan agar kami ini diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah untuk melihat perkembangan ikhwan, ikhwan yang di bawah naungan Syekhul Mursyid Al-Azhar. Dari habis ini, besok insyaAllah kami akan ke Johor. Johor ada dua tempat, satu di Sungai Mati, tempat keutamaan dan manajik kita. Dan siangnya juga diundang dari YDP yang mana itu? Yang dipertua di Hegah Mua untuk mengadakan kumpulan di masjid di Mua untuk menalkinkan hewan-hewan di masjid di bawah apa nama jagaan majlis daerah di masjid Mua. Dan selesai di situ, insyaAllah buat kali ini kita tak dapat lagi pergi sampai ke Kelantan, Kanu, karena masih tidak mencukupi waktu. Habis dari Johor, saya terus balik pulang, sehat 2 hari, terus pulang ke Thailand. Sedang menunggu dari beberapa kontrol besar. Jadi ini program yang tidak menanggungi. Habis di situ pulang saya ke Palembang. Demak ke Kalimantan, Kalimantan ke Sulawesi. Sulawesi ke NTB, NTB ke Putus Imo. Seluruh, nanti itu masih belum ada waktu rehat. Ya, nanti usaha kita rehat tadi, kita rehat di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah perjalanan singkat yang akan kami lalui. Dua program saya untuk program tahunan. Satu program safari, safari manaki. Yang satu lagi program safari Ramadan. Mungkin sebelum Ramadan ini, tiap bulan Ramadan 15 hari ke atas, kita adakan satu program safari Ramadan. Melihat
pokok perkembangan melihat di bulan Ramadan. Jadi kita pulang dari sampai Ramadan, pondok pada Inabah mengadakan satu perjumpaan, pertemuan, perhimpunan bersama dengan fakir-fakir miskin yang di kawasan kami di daerah Perantegak Kondolong. Fakir miskin juga tak ada di lepaskan. Itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah. Jadi kita perhatikan juga bagaimana kehidupan orang miskin, orang susah yang di bawah. Itu tapi itulah perjalanan-perjalanan saya dengan hubungan yang di Pondok Inabah ini, hanya memantau melihat perkembangan ikhwan juga. Apa yang saya nak sampaikan pada malam ini sedikit, tidak untuk 10-10 boleh kita. Ya, insyaallah saya tinggal ibu-ibu, boleh ibu-ibu ya tanya dulu nih, boleh ya masa lebih sedikit kalau boleh insyaallah. Ini orang kita ini sudah pegang mic nih, susah nak putih macam orang politik juga pegang mic ya, dia tak tahu dia pilih orang ulama dia lain orang politik ada tujuan, dia tak cakap ada tujuan. Apa yang nak sampaikan sini yang perlu saya sampaikan bagi ikhwan TQN Tarekat Qadiriyah Nahya Syabandiyah di Tarekat Qadiriyah Syabandiyah yang mengamalkan, yang mengambil bayat talqin fikir dengan Syekhuna wa Habibuna wa Mursyibuna daripada Syekh Haji Abdullah dan para Syekh Ahmad Saibul Wabatul Aibin. Sekarang di kalangan rakyat Indonesia yang mempunyai 420 juta, maka ikhwan TQN telah mencatat kurang lebih 36 juta di Indonesia saja. Ya boleh minta, ini kalau datang ke Indonesia penuh. Penuh. Ini pokoknya semua terbuka habis. 36 juta yang mengamalkan Tarekat Qadiriyah Nahya, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah yang dulunya Naqsyabandiyah, semua sekarang disatukan. 36 juta ini tak termasuk di Malaysia, di Thailand, di Singapura. Sekarang telah berkembang seluruh negara. Sampai akan penemuan Tasken, Maghribi, Australia, apa nama lagi yang baru duduk bagi kita ada apa-apa? Tunisia, Saudi, Arabia, Mesir, berkembang pesat. InsyaAllah. Tahu 5 bulan yang lalu datang wakil daripada Makkah ke tempat saya. Itu imam dua dari Masjid Quba datang ke tempat saya di Pondok Inabah. Dia menangis. Menangis Masya Allah. Kenapa dia menangis? Bila sampai waktu toho dan udah Inabah ini habis sholat dikir, kalimat yang dia ucapkan itu pekerja keras kali. Kalimah la ilaha illallah itu dia menangis. Terus setelah itu imam Masjid Madinah nombor 2, dia kata Nabi perjuangkan selama 13 tahun di tanah suci Mekah. Dua waktunya lahirnya Rasulullah mengemandangkan kalimah ini, membukakan akidah umat Islam, menghancur leburkan berhala-berhala di lingkungan Ka'bah. Turun kalimah la ilaha illallah ini menghancurkan seluruh berhala-berhala di lingkungan Ka'bah, membetulkan akidah-akidah umat kaum jahiliyah sehingga memeluk Islam di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tidak lagi kedengaran kalimah la ilaha illallah di lingkungan Ka'bah di Masjidil Haram al-Mukarramah. Di sini saya mendengarkan kalimah la ilaha illallah di pondok remaja Inabah ini. Dia menangis. 13 tahun Nabi kita berjihad, berjuang, berkembang, membawa kalimah ini.